Borneo besok seperti apa Coach? Ya, dari analisis tentunya Borneo bermain di luar cukup banyak mencuri poin, entah dapat 1 poin atau 3 poin, artinya dari situ defense mereka cukup bagus. Dan artinya kalau bisa draw, artinya kalau mereka kemasukan menyerangnya juga cukup bagus. Jadi mereka juga selain bertahan menyerangnya bagus. Ini yang harus kita antisipasi, bagaimana kita membongkar pertahanan mereka dan bagaimana kita mengantisipasi mungkin counter attack mereka juga. Mungkin seperti itu. Tanpa 6 pemain Borneo, kemungkinan minus 6 pemain sejauh ini, apakah itu cukup menguntungkan nggak Coach bagi Sleman? Sebenarnya kondisinya sama saja ya, artinya mereka tim yang cukup bagus, artinya kelas dari seklasemen mereka peringkat 4 di atas kita, tentunya seperti itu. Artinya kedalaman tim cukup bagus, artinya pemain bertahan, pemain yang sering main, saya pikir mempunyai kemampuan yang sama. Dengan hilangnya pemain 6 pemain, saya pikir tidak terlalu berpengaruh terlalu banyak. Saya pikir pelatih juga akan berpikir dengan kehilangan 6 pemain, mereka akan melakukan strategi seperti apa, seperti itu. Sementara kami sendiri juga kehilangan pemain, bagus, cedera. Dave hari ini cedera, Brian dari awal itu, terus Mila ke timnas juga. Dan ada beberapa pemain yang mungkin kondisinya belum begitu 100%, tapi kita lihat sampai perkembangan besok ke sore saat OT. Itu artinya memang mereka kehilangan, kita juga kehilangan. Artinya mungkin pertandingan yang ya sama lah. Mudah-mudahan kedua tim bisa menyuguhkan permainan yang menarik untuk penonton. Harapannya seperti itu.